Ya, ini gua pakai Alucard dan gua lagi mainin punya teman gua. Ini gua pakai Alucard, pakai akun teman gua. Dia minta bantuan untuk dapetin Shaffaq. Jadi gua berusaha untuk dapetin Shaffaq ya di sini, di rank. Ya, di rank yang pasti. Ntar agak lama ya, maaf nggak pakai wifi jadi permainan agak lama ya. Lihat ya, ini sekedar siaran ulang yang gua mainin tadi. Gua tadi coba ternyata dapat Shaffaq di sini, kalian bisa lihat. Item apa aja yang gua ambil? Oh ya, gua lupa. Nama gua Vano. Akun gua juga namanya Vano. Gua masih di Legend. Cuma ini temen gua nyuruh gua push untuk dia bisa sampai ke Epic dan minta Shaffaq karena dia belum dapat Shaffaq sama sekali sama dia main. Jadi gua bantuin dia untuk dapetin ya. Nah, ini gua kasih tahu item build Alucard yang gua pakai, bisa damage yang cukup banyak ya di sini. Nah, gua jungle, gua minion, gua nggak awal permulaan gua nggak ngurusin bagaimana tim gua karena gua random ya. Jadi tim gua nggak tentu dapat bagus atau tidaknya. Nah, di sini kalian lihat tim gua. Nah, tim gua udah kelihatan kewalahan, cuma berusaha untuk kill. Nah, banyak yang nafsu di tim gua. Lila juga nafsu di sini. Terlalu gesa-gesa, lihat saja. Nah, gua masih level, gua di sini lihat Roger gua nafsu pertama, tapi ending dia cukup bagus, cukup bagus untuk endingnya. Nah, di sini gua coba jungle terus sampai uang gua terlihat di sini paling atas. Gua usah jungle terus. Gua belum berani war. Nah, di sini mungkin gua gak berani in war untuk dapat menang di sini, dapat kill. Tapi gua nggak jadi kejar. Gua nggak ambil resiko di sini. Gua coba terus jungle. Nah, di sini gua dibantu Herle. Tapi gua yang dapat kill di sini. Ya, mungkin gua coba pancing-pancing juga agar gua bisa dapat kill. Nah, di sini nih. Nah, dapat kan? Di sini tim gua terlalu nafsu. Terlihat di sini Rogernya juga terlalu nafsu. Pertama awal dia seperti nyusahin tim ya. Di sini gua tetap fokus sama farming, jungle terus, farming jungle. Nah, di sini Herley mati tapi gua dapat kill. Nah, dia memaksain nih di sini. Nih, lihat. Herley-nya maksain akhirnya mati tapi gua kill dia. Kill Balmon ya. Maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena memang gua nggak pakai alat bantu iOS. Nah, di sini juga coba gua ngekill tapi gua mati di sini nih, lihat. Nah, ini gua mati, gua terlalu terburu-buru mainnya. Nah, di sini terlihat tim
dan gua terlalu bernafsu semua. Tapi gua coba di sini nggak ngurusin tim. Maksudnya kenapa gua bilang nggak ngurusin tim? Karena di sini banyak yang bermain seperti anak-anak ya, jadi lebih ingin kill daripada teamwork. Terlihat jelas di sini gua lihat juga nggak ada yang farming, nggak ada yang jungle. Nah di sini tapi dia mampu kill, early-nya memang agak mending lah daripada yang lain. Lihat kayak Mia. Nah ini Mia, apa yang sedang dia lakukan? Dia tidak mengapa, tidak melakukan apa-apa. Nah ini gua coba kill terus, gua coba pepet musuh, nggak ada. Gua kembali, gua farming terus jungle, farming jungle, farming sampai uang gua di atas sendiri, dari musuh juga di atas sendiri. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya, karena gua baru aja bikin seperti ini, video seperti ini, karena gua baru bisa juga, baru belajar bagaimana jadi YouTubers. Jadi mohon subscribe, kita sama-sama saling subscribe lah, kalau kita sama-sama punya akun YouTube, saling bantu. Jadi ini adalah tutorial gua pakai Alucard bantu akun temen gua pakai Alucard di sini. Gua belum jadi gua belum berani untuk duel banyak, gua belum berani. Nah di sini gua coba bantu early, tapi di sini gua nggak kejar ya, larinya cepet banget di sini ya kan. Gua biarin, gua coba untuk tenang, nggak nafsu. Di sini gua coba tetap bermain jungle. Jadi selama uang gua di atas mungkin gua agak berani ya. Nah, di sini gua lihat gua mau diajar orang dua. Gua tetap bertahan, bersikeras lari. Nah, di sini gua lari terus. Gua bantu di sini, gua dapat kill. Nah, kan? 2 kill di sini gua dapat. Nah. Gua dapat killing spree di sini. Coba lihat teman gua. Nah, merasa gua nggak mampu, gua mundur juga akhirnya ya. Tapi gua nggak berhenti jungle di sini. Mohon untuk kalian yang lihat, mohon subscribe YouTube gua ya, bantu biar gua juga bisa share video atau build Mobile Legend. Di sini gua tetap fokus sama jungle ya. Di sini yang main baik mungkin menurut gua Lancelot, dia tetap fokus. Selain dia melihat map, dia juga melihat lainnya. Dari sini dapat kill juga gua. Mungkin lilanya terlalu ceroboh ya, lila musuh maksudnya terlalu ceroboh. Nah, apa aja build gua, dan di sini kalian bisa lihat build apa yang gua pakai. Kenapa gua pakai sepatu speed? Karena gunanya untuk dapetin miniak atau savek, gua selalu pakai sepatu ini. Kalau gua pakai sepatu defense atau armor, gua susah dapetin savek. Nah, di sini gua coba dapet kill lagi, tapi diambil terus. Nah, di sini gua kejar, lihat. Nah, gue coba fokus jungle lagi sampai item gue terkumpul. Nah, lihat selisih uang juga sudah jauh kan. Di sana musuh Roger uang tertinggi 4200, sedangkan gue posisi hampir dengan gue posisinya hampir 8000. Jadi gua kenapa gua ngekill Roger, karena agar uang Roger berhenti, nggak bisa farming, nggak bisa jungle, agar uangnya juga jauh sama gua. Sini gua harus memanfaatin keadaan, gua harus bermain cepat karena tim gua juga ya tahu sendiri
Mia juga dia hanya menopang, mengikut, istilahnya mengikut, mengikut menang lah, ikut, mengikuti menang. Nah, lihat di sini dia coba cuma mengikuti saja, mengikuti kemenangan aja. Kalau kelihatan dari bermainnya juga, Etemia juga menurut gua salah. Kenapa gua bilang salah? Karena dia terlalu ngutamain, ngutamain attack ya, bukan ngutamain, bukan ngutamain dia lari, armornya juga. Nah, di sini gua akan dapat Shafek nih. Di sini gua akan dapat Shafek. Di sini gua tinggal sembunyi. Gua bersihin minion, minion. Nah, di sini gua kembali coba kill untuk dapetin Shafek di sini. Nah, gua bantu tim gua kelihatan maju. Nah, gua masuk. Nah, 1 2 3 4 Miniak dan satu lagi Shafek di sini. Nah, itu cara tutorial gua. Nah, ini item gua. Bisa dilihat apa saja item gua. Gua memang belum top global. Gua belum, bahkan gua belum mini Mythi ya, atau kalau dulu namanya Glory Legend, gua belum sampai situ. Tapi mungkin dengan item ini kalian bisa lebih mantep lah, lebih full. Di sini gua dapat kill lagi. Nah, lihat. Nah, tapi di sini juga terlalu forcer gua, akhirnya gua mati di sini. Gua coba bantu, peringatan bantu. Nah, tapi teman gua enggak ada mau cover. Nah, maksud gua kan gua cover buat kill tower, tapi mereka lebih ngutamain kill di sini. Ya, walaupun menang sih, cuma kecewa juga sama tim. Nah, kan dia enggak kill tower gitu. Ya, sekian dari tutorial dari gua. Kurang lebihnya gua minta maaf.